and Hakim. Nah. You flanker, subscribe di The Hakim, Hakim channel. Yeah. Aligator. Mau ditindak ke tempat aku. Masih boleh. Oh, ya udah nanti. Nanti sekalian aku jemput aja sama tim aku di karena mindahin aligator enggak gampang soalnya. Boleh. Udah lama dipelihara. Dari umur segini. Ya dari umur segini sekarang udah. Warna hitam atau warna putih? Hitam. Yang satu hitam. Iya, ada di rumah teman-temannya sama-sama aligator juga ada. Ada aligator banyak. Iya. Boleh kalau bunda mau dipindah ke tempat aku boleh. Mau dipindah ke rumah aku. Boleh. Di sana aku rawat masih Maya. Siap bunda, siap. Nanti janjian. Oke, siap. Nah. Assalamualaikum guys. Ini adalah baru hari kedua Berry dan Bella bersama di sini. Gimana Jen kondisinya? Kondisinya aman sih Pak. Kalau pas lagi mandi sekarang Bella nggak terlalu kayak kemarin, terlalu muter-muter banget. Tapi ini makanya ini agak-agak bahaya di sini-situ karena airnya disurutin. Iya. Tapi ini lagi di dalam takutnya dia itu ngegubrak. Hati-hati Jen. Siap Pak. Oke. Tetap hati-hati. Soalnya sih kemarin kan udah jarang kelihatan dia nyebur tiba-tiba gitu. Udah tahu jalan ya? Gitu, udah tahu jalan jadi insya Allah enggak. Ke bawah si Berry ya? Iya, Berry-nya si tuh, Berry alhamdulillah karena terbiasa lingkungan luar jadi dia tahu mana yang bisa, mana boleh dan enggak. Kayaknya sih kayak gitu. Oke, efeknya bagus. Sama kemarin Pak, udah 3 kali naik pulau ke situ. Siapa? Berry doang? Iya, Berry doang. Iya. Ketangkap kamera nggak? Hati-hati. Ada, dapat. Yaudah. Sana. Anyway, kabar gembira guys. Hari ini gue mau bawa tim gue ke Gang Potlot. Mau ngambil ikan aligator yang minta dievakuasi. Gang Potlot tau dong. Yes, gue ke markas Sleng. Gue mau pindahin aligatornya ke tempat gue, peliharaan Bunda Ipet. Dan Bim Sleng mau ke sini. Lihat kebo. Lihat aviari, lihat semuanya. Oke, are you ready? Let's go Slakers, kumpul! Jangan lupa subscribe! Kemarin juga udah dempet-dempet gitu, cuman dijagain sih. Itu ada mangukan. Buset, itu berat banget. Aduh. Semur umur ini gak pernah ada yang bisa ngegubrakin karena saking beratnya. Dia gitu doang, tep. Astagfirullahaladzim. Sama bekerja bau kacur.
kita ke sini. Kita ke sini. Bagi deh. Halo, Mas. Mas Ali. Ya, Ali. Bukan. Bukan. Ali yang mana sih? Assalamualaikum. Di mana sih? Kemarin gue belum lihat ikannya. Ali. Ali yang mana sih? Ini Robby. Winton, maaf ya. Aku bawa kamera, nggak apa-apa ya. Maaf. Oh, itu. Oh, oke. Okay. Oke lah, oke lah. Lu bawa... bawa itu, guys. Bawa mobil box. Kan gue segede gini. Pelihara bunda itu dari kecil banget ya, tanya. Iya. Segede telunjuk katanya. Ya, segede gitulah ya. Oke. Okay. Ini emang sengaja direndahin buat proses ini? Atau emang segini aja? Emang dari ayam begini, nah dari dulu di depan dipindahin ke belakang. Takut lompat juga soal kali ya? Iya. Tidak, isan lebay itu. Hampir kita bawa kontainer gede banget. Tadi kita mau pakai bak biru. San, emang kecil. Oke lah. Karena kita pernah evakuasi yang 1 meter lebih, jadi kita 40 cm, 60 cm lah ini mas. Ini 57. Dihitung? Iya. Ya Allah. Yang ngurus siapa biasanya? Dulu saya, sekarang saya udah nggak kepegang, diserahin sama teman. Yaudah, oke. Kita pernah evakuasi yang 1 meter lebih, makanya pakai kontainer dan lain-lain. Sempat mau dikasih ke taman mini. Nah, taman mini katanya udah kebanyakan dia. Ini kok di Megateng nggak bisa? Ini masuk. Ya kan? Kok yang itu? Nah, itu enggak. Itu di mana? Ini bisa di... ini mau diapa di... apa? Kolam utama juga bisa. Segede gitu mah. Iya. Kalau ini Megateng bisa. Siap. Bunda, sehat. Ikannya besar. Iya, besar. Ditangkepin dulu ya. Ih, kalungnya bagus, wadah Allahnya loh. Dari segede gini loh. Itu tuh. Emang bunda tuh suka ikan dari dulu? Ya, segala macam. Iya, ayam, binatang segala macam ya. Di rumah apa aja? Banyak, ada kuda. Oh? Ada sapi, ada kerbau. Ada burung unta. Ikan-ikan mah banyak. Itu rumahnya iya. Segede apa? Ya, lumayan lah. Tapi bunda kesana ikut ya? Bim-bim katanya dari... sekolah anaknya ya, Mas Bim-Bim ya? Iya, dan biasa mereka? Ya, biasa. Itu, aku di rumah ada dokter hewan. Ada kiper pengurus hewan-hewannya. Nah, ini yang di bawah yang pengurus khusus ikan. Ada khusus ikan, ada khusus kuda, gitu. Kan sayanya emang gak ada waktu, jadinya mereka yang ngurus. Siapa yang ngurus? Ya, itu. Orang, pegawai saya. Iya. Pokoknya kalau saya pas mau main harus sehat. Nah, sekarang itu mulai anak... bentar. Anak-anak TK, SD udah mulai datang ke rumah, ya kerjasama, janjian datang, gitu. Biar mereka bisa ngelus, ngusap, gitu. Saya ada di... berani. Karena pada jinak di rumah mah. Ada aviari, kandang burung besar. Itu kalau gini bunda, burung nyamperin, nanti dikasih makan. Oh iya? Iya, nanti sana ya. Bunda emang suka ikan banget. Suka binatang banget. Iya, kucing. Itu lagi bikin kandang ayam ya. Iya. Tapi Reni gak suka, disuruh dipindah. Oh, ini bau. Reni! Ya, memang kurang besar rumahnya. Tapi enak, tertata enak. Nah, kalau di rumah aku mah ada suara ayam, suara sapi, moo, gitu pagi-pagi itu. Merak. Merak tuh dilepas, merak. Merak, ada kura-kura gede, ada segala macem. Mamanya bilang apa? Baik-baik aja, aman-aman aja. Yang penting nggak bau, yang penting bersih. Oh gitu. Iya. Iya, sama kan. Kalau istrinya oke. Okay. Istri mah lebih ke pasrah. Jadi kalau ada lahan, pikirannya bukan bikin kolam renang tapi kolam ikan. Bukan bikin rumah tapi bikin kandang gitu. Anaknya berapa? 5. Tapi senang. Terpaksa senang. Orang anak saya mah latihan merangkak aja sama kura-kura. Udah latihan merangkak bareng kura-kura. Dari kecil udah tahu ular gitu-gitu. Anak saya sekarang pada naik kuda juga. Gitu. Ada yang jadi atlet pon. Atlet pon nanti dari perwakilan Jakarta. Jumping. Oh. Iya. Kapan? September nanti. Gitu. Itu, hampir. Iya. Ngangkatnya pakai apa? Itu bawa itu.
Ada bawa lengkap. Jadi banyak nih yang pelihara ikan ini tuh dari kecil udah gede pada kebingungan. Kemarin ada yang semeter sampai kita wah nyeroknya juga. Iya. Yang hitam yang terpanjang. Ya, dulunya satu ukuran. Iya. Kalau yang hitam dulu aku belinya segini. Di taman mini. Oh, terus udah gitu piara. Kok tambah besar gimana? Bingung. Ngurusin. Sebelum di sini kata di depan. Pakai aqua dulu. Kan? Oh, kecil doang gitu. Sebab dulu kan masih muat sih kalau di aqua. Iya. Yeah. Tapi lama-lama akuarium. Akuarium. Aku mau minum. Lama-lama tambah besar, ngeri. Di kolam depan. Makin gede, pindah lagi ke sini. Bunda nih dulu emang suka beneran? Binatang tuh suka gitu? Iya, kayak ayam tuh apalagi kalau jenis telur gitu ya. Terus dikeremin. Terus menentang tuh, iya. Kita tungguin, di ngerem. Banyak sampai berapa itu? Chandra, ayam sampai berapa banyak katanya? 18. Tapi telur ada yang dimakan juga? Enggak ada. Kasihan. Kalau di sana merak tuh. Di sana. Merak tuh dilepasin udah kayak ayam. Oh, enggak galak. Enggak. Saking jinaknya kemarin ada yang kelindes mobil, ya Allah. Oh. Di rumah baru datang 2 hari lalu kebok bule. Oh, iya. Ada sepasang. Ada yang ngasih bikin kubangan itu kolam. Kan harus nyaman dia ngerendam seru. Kuda apa? Ya, tadi kebo bule. Oh. Kebo bule, kerbau tapi yang albino, yang warnanya pink kayak babi. Iya. Babi bertanduk. San bisa, San? Oh, nah gitu ya. Ini jadi prosesnya tuh airnya dipindahin dulu. Jadi enggak bisa air baru. Oh. Air yang di kolamnya dipindahin, dicampur sama air baru. Terus baru ikannya. Karena kalau langsung air baru dia kaget. Iya. Banyak temennya di rumah ligator gede-gede ada yang putih polos. Oh iya. Nanti lihat kayak lumba-lumba mukanya juga lucu. Itu makannya gimana? Makannya pakai sambal kita makannya. Enggak mau. Belanjanya ada. Ada. Oh, jadi biaya makan binatang-binatang saya itu berkali-kali lipat dibanding biaya makan manusia. Oh, mahal. Iya, mahal. Karena kan kayak sapi, rumputnya tiap hari beli kan nggak bisa ngarit. Orang di Jakarta beli, segala macam beli. Ikan itu ikan selar namanya. Ikan laut yang udah mati. Ya, umpannya gitu. Dia sampai pada bisa disuapi, nyamperin, up gitu. Oh, iya? Iya, saking akrabnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aman. Bismillah. Ah, tuh. Masya Allah. Aman. Tenang, betah ya, Nak. Betah, Nak. Tenang. Bismillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Tenang ya, Nak. Nah. Nah, pintar. Lagi ya, temannya ya, satu lagi ya. Satu lagi ya, temannya ya. Oke. Lebih 10 tahun. Hah? Rumahku udah ada belum? Rumahku aja ini umurnya udah 2004. 10 tahun. 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tuh, tenang. Ah. Oke, guys, lancar alhamdulillah. Tuh. Aman. Bunda ini udah 10 tahun pelihara. Lebih. Udah belas dipelihara udah belasan tahun. Itu udah belasan tahun dipeliharanya. Iya. Hebat ya, wih hebat.
itu kan umur segini. Dan segini gini beneran? Iya. Kami ini belinya. Oh. Pas, oh tahu juga prosesnya. Oh, pas kondangan. Oh, hebat juga ya. Pikiran gak gede. Dipikir segede gitu terus. Gak apa-apa, tahu-tahu sendiri. Itu dikasih makan nasi uduk ya? Nasi uduknya enak. Nasi uduknya enak. Kemarin pas pulang Jumatan dari sini bareng Raffi, makan nasi uduk. Enak kok nasi uduknya. Makan, makan di bawah. Tuh. Tuh. Jadi segede gitu. Iya. Dua jari pada dari dua jari, masya Allah. Tuh nanti sana banyak teman-temannya ya. Ya harus baik di sana sama teman-temannya ya. Galak ini. Iya iya iya. Tadi dia pikiran, pikiran kolamnya mau gitu. Langsung. Iya nanti ada temannya sana ya. Dah dah ya. Belasan tahun nggak dikasih nama. Siapa namanya itu? Tanpa nama. Belum sih, stok. Bunda mau ngeliat namanya siapa? Robby namanya. Robby, gaya banget lu. Dia yang lu aja Udin. Eh bener Robby. Oh Robby katanya, beneran Robby? Belum. Robby Ali Hendra. Robby Ali Hendra. Hah? Ali kameramen kita, Hendra driver kita. Oh lu. Oh Ali lu. Tadi gue WhatsApp. Yang ngurusin di sini kan. Ayo tuh kita angkut. Diangkut? Yang satunya enggak? Ada, udah itu ada tiga, ada dua box, satu dua-duanya. Lagi. Dua-duanya. Jadi tiga ya. Hmm. Bunda ikut ke rumah kan sekarang? Hah? Ikut ke rumah aku kan? Iya. Iya. Tiga-tiganya yuk. Ini enggak loncat deh. Udah bukan kelinci. Ngapa aduh? Enggak lomba, tapi enggak ada tutupnya kok ada. Apa ini? Oleh-oleh. Nih bunda tuh emang bunda banget. Ma, ibu, apa ini boleh dilihat? Alhamdulillah, lebih banyak daripada Raffi Ahmad kemarin. Tahu aja saya keluarga besar. Nanti aku makan siang pakai ini ya. Nuhun, ini tuh produksi guys. Jadi ini tuh bunda tuh produksinya banyak banget. Itu dia mbak, makanto yang bikin. Bener, hatur nuhun. Iya, produksi terus ini. Minta foto boleh, asal jangan minta kembalian aja ya. Potlot guys, potlot nih, seneng kameramen dia nih pada kesini nih. Yang potlot hati-hati saya. Apa-apa. Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. San, pakai udah. Nah, iya. Jadi ini pecah guys. Tenang nak sayang, tenang. Aman nak. Ya, ini mah komunikator. Ama kiper aku mah gitu, udah digendong tuh. Bener barusan kan dua kontainer yang satu kayaknya ada retak bocor dipindahin begini nih gitu digendong dibaca-baca. Oke. Ya kalau digigit mah resiko itu malah udahlah. Nih, ternyata salah satu staff ini namanya Hendra pernah DM gue tanggal 5 November 2021. Ah, saya dari potlot mau ngasih ikan aligator. Nggak kebaca. Nih, ya pernah ya? 2021, ini 2024. Ya emang nggak kebaca, maaf ya. Emang udah jalannya gini, udah deh. Siap ya? Bismillah, yo let's go guys.
Guys, alhamdulillah sudah sampai. Merak, iya. Sini Bunda ya. Iya, boleh di situ. Tadi Dra parkirin aja, Dra. Bunda di situ aja. Oh, mau di situ langsung turun. Deg-degan guys kalau bawa kepercayaan orang sini tuh, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Tuh Bun, tuh Merak tuh. Iya betul, itu aviari yang aku bilang banyak burung-burung terbang. Ini Merak betina. Merak betina. Kalau yang jantan yang itunya. Iya banyak banget. Merak banyak. Ini generasi kemarin ada 11 ekor. Ya Allah. Nah, ini anaknya juga ini lahir di sini nih udah. Lahir di ini sini. Ini merak ya. Merak yang jantan, kalau yang jantan seperti ini. Oh, kalau jantan dia buka ini. Iya. Jantan, nah itu musim kawin. Kalau musim kawin seperti ini. Oh. Kalau musim kawinnya udah lewat, rontok semua ekornya. Nanti tumbuh lagi pas musim kawin. Nah ini akhir musim kawin nanti. Ini bisa diambil dong? Bisa, jadi rontok. Bunda mau ada yang udah rontok-rontok. Dipajang ya? Bisa, iya. Coba mana anak merak yang itu, anak merak yang kecil mana? Siapa yang? Ajis ya? Tuh. Ini sapi. Ini mah buat itu atuh. Iya. Korban. Kemarin 7 ekor udah habis, 6 ekor dikurbanin. Sekarang ada satu yang gede. Ini sapi mini kok ini mah. Bagus, yang macam-macam warnanya. Iya. Kalau yang kecil hitam putih itu sapi perah, emang masih kecil. Nah kalau yang coklat putih, itu emang udah besar tapi mini, cebol gitulah. Oh. Gitu. Seneng. Udah ada tuh, ada yang udah tumbuh juga itunya tuh. Ini berapa lama? Ini udah umur berapa ya? Sebulan ada ya? Sebulan setengah tuh. Umurnya beda-beda. Kok dia diem aja? Udah berjemur tadi. Jadi ini kalau kecilnya tuh ya gini aja, mirip ayam. Mirip ayam, nah tapi bedanya ntar di umur tertentu si kepalanya muncul kipasnya. Yang itu ya, yang itu udah muncul kipas. Iya. Kalau kecilnya mah ya gini aja, udah sama kayak ayam biasa. Halo Juliet, ini bager pisan baik. Ini saya. Oh ini Juliet udah punya anak. Udah lagi. Punya, belum hamil lagi. Iya tapi udah punya. Iya udah punya anak. Jadi yang itu yang datang dalam kondisi hamil tuh dia. Oh ini. Ini datang langsung lahir tuh Juliet tuh. Hei, Juliet Fitri. Fitri sini Pit. Bagus. Pit, sini Pit. Itu bulu atasnya. Iya, ini masih bulu itu, bulu bayi. Tuh, ya Allah, dia suka sama Bunda Ipet. Iya, ya. Nih. Serem banget. Ini burung unta, itu emu. Ini burung unta ini udah beberapa kali bertelur, tapi nggak berhasil menetas. Telurnya tuh 2 kilo. Gede banget, saya pernah makan sekantor, nggak habis. Kita coba ya, ada telur burung unta tuh. Bunda Ipet nih, Cak Heri. Heri Rasio baru nyampe. Bikin aquascape-nya kayak, nanti kita lihat. Yang Soima juga, iya. Iya, Leni Cana, Soima. Nah, punten. Nah, segitu. Berat. Dan gede. Yang kecil? Pasti segede gini. Oh. Dan ini ditetesinya lama banget, berapa hari? 40 hari ya? 40 hari. Dan ini tebel banget, ini kalau mau mecahin harus digergaji, kok. Tebel banget. Dulu pernah ada yang sampai. Digituin aja gak bisa? Susah, tok. Ya bisa tapi agak lama. Agak keras dan lama. Pun mau istirahat dulu sambil nunggu Mas Bim-Bim. Iya. Di mana istirahatnya ya? Kalau ke pendopo harus diangkut ya, Kang Ali? Diangkut ya. Nah. Atau gini aja. Kita masukin itunya aja dulu, aligatornya. Sudah, kita di Mega Tank dulu aja ya. Ya, sini. Biar Bunda suka. Oke, okay, guys. Sini. Kita next-nya ke mengeluarkan aligatornya. Oke? Okay? See you, bye.